Salam semua, bertemu lagi dalam reaction drama berseri Jasnita episod ke-40, iaitu episod terakhir. So, jom kita tonton episod kali ini. Siapa Jasnita berenang? Someone special. Aku still sayang. Do you remember masa you ceraikan I? You tak fikir langsung lah pasal perasaan I? I need my medicine. Where is it? Mami yang kena ambil adik tu mengumas. Aku ingat aku yang dah. Rupanya kau lebih teruk. Kau nak apa? Berbagilah! Aku akan bawa kau terus jumpa Bella malam ini juga. Sebab cinta. Cinta ni yang buat semua manusia jadi tak betul. Tapi sebab cinta ni juga, kau boleh satukan manusia. Bagai peluang untuk dapatkan balik hati. Itu dia episod terakhir. Kalau tengok muda-muda tu dah mulalah sesi bersuai kenal, nak berkenalan semula. Sepanjang episod tu, 40 episod tu tak pernah nak berkenalan pun. Semua main buat hal masing-masing lah. Buat hal masing-masing macam diorang punya plan, diorang punya nak mencapai matlamat tu. Kahwin, cerai kahwin macam tak ada apa-apa. Macam benda yang biasa, macam tukar baju lah, gitu. Sedangkan itulah plan mereka. Lepas tu dalam dia mereka tak kenal siapa yang mereka kahwin dan cerai kan tu. Siapa Jasnita tu. Lepas tu mulalah baru nak bertanya. Yang lebih menariknya macam kita tengok satu scene tu, Syafinas diberikan ubat. Maksudnya dia sakit ke apa? Dia macam sebelum aku mati tu, baik aku selesaikan kerja aku ke, selesaikan matlamat ke. Dia punya plan tu macam dia nak get rid of someone ke or something ke. Kita tengok pada syarikat dia lah, Temenggung Emas ke apa pun, apa nama syarikat tu lah. Sebenarnya benda tu saya nampak dari mula lagi. Macam mana syarikat tu macam alami kerugian sebab anak dia ke siapa-siapa ke yang mula take over syarikat CEO. Lepas tu seseorang dari company lain mula nak take over. Begitulah. Lepas tu adalah watak macam Jasnita ni yang dari mula. Dan dia syak Jasnita lah punca kejatuhan syarikat dia. Dan gitulah. Dan awal-awal episod tu pun Jasnita diceraikan. Lepas tu sebagai satu liability ataupun atau dijadikan satu aset ataupun collateral gitu. Sebab syarat dia lah nak take over, nak menyelamatkan syarikat. Lepas tu lah. So Jasnita ni tengok macam harga diri dia di kotak-kotikkan ataupun murah lah, macam dia buat macam barang dagangan gitu. So mana orang tak pengal. So dari situ saya rasa Jasnita mulakan rancangan dia untuk menjatuhkan orang-orang yang mengkhianati dia ni lah. Intricate plot dia ni. Sebab tu saya kata kalau nak tengok drama ni kena hadam betul-betul setiap watak tu. Kena sabar sikit dengan plot ni yang mungkin lembab sikit lah. Sebab nak tengok, sebab kadang-kadang kita rasa tak faham apa yang berlaku. Kadang-kadang macam plot tu macam berulang. So final episode ni lah yang betul-betul kita nak nampak apa yang sebenarnya tujuan ataupun karakter sebenar setiap watak dalam drama berseri ini. Daripada Syafinas ke Rafael ke Zainal, hubung kait antara setiap watak ni, kenapa mereka buat macam tu. Terutama sekali Jasnita lah. So nantikan pukul 6 nanti di Astro Prima. Dan lepas ni kita ada drama bersiri terbaru pula.
drama siri ni akan tayang Isnin, Isnin lah. Membuka tahun baru 2023, iaitu Bukan Syurga Pilihan, yang membariskan barisan pelakon seperti Nadia Nisa sebagai Tihani dan Engku Ismail sebagai Megat Arif. So lakulah dia, Engku Ismail ni. Petang tengok cerita dia Bukan Syurga Pilihan, dan malam pula tengok cerita Cina Buta pun lakonan dia juga dengan Nak Zainal. So jumpa lagi, sekian.